Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April hendaknya menjadi momentum bagi perempuan Indonesia untuk terus berkarya, tangguh, dan menjadi teladan. Perempuan Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, mampu berperan dan berkarya baik di ruang domestik maupun publik. Sosok RA Kartini mengingatkan kita semua bagaimana perjuangan akan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Di mana pendidikan menjadi modal penting perempuan untuk memahami peran dan fungsinya dengan benar, sehingga pada gilirannya perempuan akan keluar dari stigma negatif yang selama ini telah membelenggu kemerdekaannya. Hingga pada saatnya sikap-sikap diskriminatif, intoleran, primordialisme, dan sejenisnya akan ditinggalkan. Karena sekarang setiap orang hanya akan dinilai dan ditentukan dari potensi dan kualitas dirinya. Cahaya perjuangan RA Kartini kini telah membuahkan hasil dan diakui secara luas di masyarakat Indonesia, di mana akhirnya benar-benar merdeka melalui goresan pena yang terkenal dengan habis gelap terbitlah terang. Kegiatan peringatan Hari Kartini tahun ini dirangkaikan juga dengan dialog Injambi yang menghadirkan Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hajah Hesnidar Haris sebagai narasumber. Berikut kami hadirkan untuk pemirsa JEK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Masih dalam memperingati Hari Kartini, tema kita kali ini adalah Kartini Masa Kini, spesial edisi Ketua TP PKK Provinsi Jambi. Tentunya sudah hadir narasumber yang luar biasa cantik sekali hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Hajah Hesnidar Haris SE selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cantik sekali hari ini Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat baik Ibu ya. Kami berterima kasih sekali Ibu sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar dengan kami di tengah-tengah kesibukannya Ibu. Sesuai dengan tema kita hari ini Ibu, Kartini Masa Kini. Jadi ingin saya tanyakan emansipasi wanita dari sudut pandang Ibu sebagai Ketua TP PKK Provinsi Jambi itu seperti apa Ibu? Bicara soal emansipasi wanita pasti kita ingat perjuangan Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan, terutama dalam perannya di mana adalah perempuan sebagai ibu dari anak-anak, sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga, kemudian sebagai pendamping suami. Dan tidak luput juga bahwa perempuan sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat yang harus bersosialisasi, dan itu beliau sudah tunjukkan. Luar biasa. Baik, luar biasa. Jadi kita patut mencontoh begitu Ibu ya, sebagai pasti, perempuan. Pasti. Baik, untuk menurut sudut pandang Ibu kembali, seberapa penting kita memperingati Hari Kartini? Hari Kartini saya kira bukan hanya sekedar diperingati, tapi seharusnya bahwa hari ini kita sudah mengaplikasikan diri kita masing-masing untuk mewujudkan nilai-nilai, makna-makna yang terkandung dalam peringatan Hari Kartini. Jadi bagaimana kita menjadi makhluk sosial juga, yang bagaimana kita bisa berdampak, melakukan kegiatan yang berdampak bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan secara sukarela memberikan manfaat kepada masyarakat seluas-luasnya. Baik, nah tadi kan Ibu sempat menyinggung kegiatan begitu Ibu ya. Kegiatan apa Ibu yang dilakukan oleh TP PKK Provinsi Jambi dalam mendukung memperingati Hari Kartini kemarin? Baik, dalam rangka Hari Kartini sesuai juga dengan program PKK, kegiatan PKK, bahwa dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK, kemudian kami juga melaksanakan jambore kader PKK, yaitu mengumpulkan kader PKK dari seluruh penjuru negeri Provinsi Jambi. Baik. Seluruh ketua tim penggerak PKK desa. Yeah. Kita saling menginspirasi, saling berbagi, dan dilaksanakan lomba-lomba yang juga untuk memotivasi para kader untuk lebih giat lagi meningkatkan kapasitas dirinya sebagai kader. Baik, jadi agar pribadinya juga sebagai kader lebih baik ya, lagi dan pasti. Tentunya berpatut dari Kartini yang berjuang untuk perempuan ya, Indonesia begitu. Pasti, seperti ya. Itu. Baik, luar biasa seru sekali pemirsa perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu Ibu, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya saya masih bersama dengan Ibu Hesnidar Haris. Baik, kami masih akan berlanjut lagi sesuai dengan tema kita hari ini Ibu ya, Hari Kartini Masa Kini. Baik Ibu, melanjutkan perbincangan kita tadi. Untuk program-program Ibu dari TP PKK Provinsi Jambi ini, apa yang telah dilakukan Ibu untuk mengenai perempuan Jambi? Ya. Tentu saja sangat banyak dan tidak cukup waktu kalau saya ceritakan di sini ya. Tapi diantaranya bahwa tim penggerak PKK sebagai penggerak, maka kita melaksanakan supervisi ke lapangan, tim penggerak PKK langsung ke desa, kemudian juga melaksanakan evaluasi tentang kegiatan-kegiatan apa yang sudah mereka lakukan, menyangkut dengan 10 program pokok PKK. Nah, kemudian dalam meningkatkan SDM, kami mengajak semua untuk meningkatkan kapasitas diri, maka diantaranya adalah yang rutin kami laksanakan yaitu pemberantasan buta aksara Al-Quran dengan mensosialisasikan metode yang sangat mudah. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan metode 30 menit bisa membaca Al-Quran. Baik. Dan terbukti sudah sangat banyak yang bisa dalam waktu singkat bisa membaca Al-Quran. Baik. Yang seharusnya sangat lama. Baik. Dan juga kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat tentang bagaimana cara mudah, cara menghafal dengan mudah, cepat, akurat, dan tidak lupa. Dan sudah sangat banyak juga hari ini yang sudah merasakan betapa dahsyatnya metode ini, yaitu dengan smart edu. Kalau tadi 30 menit bisa membaca Al-Quran oleh Ustadz Farid Hasan, Smart Edu dengan Dr. Hendrik. Banyak sekali sekarang yang sudah dengan mudah cara menghafal dan bahkan menghafal Al-Quran. Luar biasa. Baik, luar biasa. Jadi sudah menemukan metode terbaru nih Bu ya? Iya, harus disampaikan kepada masyarakat. Baik, ini kan berarti termasuk salah satu upaya juga begitu itu Bu, upaya ya? Dan itu sudah kami lakukan dan itu menjadi prioritas program tim PKK. Baik, ada upaya lain mungkin Ibu untuk memajukan perempuan-perempuan Jambi Bu? Iya, bahwa tim penggerak PKK adalah, saya kira adalah sebagai motivator. Maka kita menghadirkan kader-kader memberikan motivasi-motivasi. Karena ternyata saya melihat bahwa sesungguhnya kadang-kadang mereka bukan tidak pintar, tapi mereka butuh motivasi untuk bergerak lebih hebat lagi. Baik, jadi memang sebetulnya ada potensi diri begitu Ibu ya, namun memang perlu motivasi. Motivasi, baik. Itu yang paling penting. Baik, luar biasa. Ya. Untuk tantangan Ibu, apakah tantangan terbesar yang ditemui Bu? Ya, tantangan yaitu tadi SDM. Kalau dulu Kartini dengan sangat gerakannya yang dengan kondisi sangat sulit untuk mengajak perempuan untuk maju, tapi sebenarnya hari ini juga selalu dalam PKK kendalanya SDM yang kurang memadai, selalu SDM yang kurang memadai. Tapi saya kira permasalahan SDM yang kurang memadai itu adalah sebabnya adalah motivasi tadi. Ya, kalau orang sudah termotivasi, dia akan kejar, dia akan cari itu ilmunya tanpa kita perintah. Dia akan maju dengan sendirinya. Maka saya kira motivasi itu lebih penting. Maka kami tidak selalu memberikan ilmu yang menjelibat kepada PKK, tapi kami lebih memberikan motivasi. Maka dia akan cari ilmunya. Maka dia bisa menjadi lebih hebat dari yang kita bayangkan. Baik, jadi ketika memang sudah perempuan-perempuan Jambi ini Bu ya sudah ketemu motivasi yang bisa mendorong dirinya, jadi potensinya terkeluarkan begitu Bu ya. Dia akan bisa hebat dalam waktu yang tidak kita sangka. Baik, jadi sudah membuktikan. Iya, baik, luar biasa sekali. Tadi kan kita berbicara tantangan Ibu, untuk harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan-perempuan Jambi seperti apa? Iya. Saya berharap bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami, tapi sebagai juga makhluk sosial, ayo gunakan kesempatan, setiap kesempatan menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Insya Allah kalau kita sudah bertekad untuk menjadi orang yang berguna, kita selalu akan berusaha memberikan yang terbaik kapanpun. Dan satu hal lagi, selalu ingat bahwa niatkan semua gerak kita itu menjadi bagian dari ibadah. Maka kita tidak akan pernah merasa itu sia-sia, dan kita selalu antusias dan ingin menjaga apapun yang kita lakukan untuk lebih baik dan lebih bermanfaat, karena itu bernilai ibadah. Jadi kita tidak berharap imbalannya sekarang saja, tapi jangka panjang bahkan di akhirat nanti. Baik, jadi memang tidak hanya sekarang Ibu ya, tapi berkelanjutan. Berkelanjutan. Baik, luar biasa. Closing statement Ibu, apa yang ingin disampaikan dari Ibu Ketua TP PKK Provinsi Jambi untuk perempuan-perempuan Jambi, pemirsa yang saat ini menonton? Oke, bukan hanya untuk kader tim penggerak PKK, tapi semua perempuan Jambi. Ayo, mulai hari ini niatkan diri untuk selalu memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, kepada siapapun dan kapanpun. Insya Allah orang yang dengan hati bersih, dengan niat selalu ingin memberi yang terbaik, dia akan selalu membuat orang lain merasa senang. Dia tidak akan pernah menyakiti. Itulah Kartini yang sesungguhnya yang kita harapkan. Kartini yang selalu berbuat baik, yang menginspirasi perempuan lainnya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Kami berterima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan dengan adanya dialog kita hari ini dapat memotivasi pemirsa perempuan-perempuan Jambi di rumah agar potensi dirinya tadi sudah mulai terbaca, agar bisa mengembangkan dirinya, dan perempuan Jambi tentunya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk berbincang-bincang lagi. Dan amin, pemirsa, ya Ibu, saya pamit undur diri Bu. Terima kasih pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami berbincang dengan Ibu Hesnidar Haris. Dan akhir kata, saya Yoke Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.